Masukkan susu coklat sedikit demi sedikit. Masukkan minyak, campur. Kita masukkan mentega yang sudah dicairkan. Oke, kocok sambil semua bahan-bahan tercampur. Kita akan kukus, masukkan ke dalam kukusan. Oops. Masak 20 menit ya. Oops. Yep. Okay. Ini teman-teman hasilnya. Bolu coklat lembut, hasilnya enak. Ya teman-teman, sebenarnya ini harus menggunakan cetakan kecil ya, tapi kali ini saya belum punya, jadi saya hanya pakai yang cetakan seperti ini. Ya. Yeah.